pertama dilakukan adalah verifikasi lewat Gmail. Kalian bisa buka di Gmail Anda yang sudah kalian daftarin. Kemudian setelah selesai melakukan registrasi atau verifikasi, kalian bisa masuk ke Lazada Seller Center. Nah, di sini kita akan upload dagangan kita atau jualan kita. Nah, seperti ini. Jadi ini yang aku jual di Lazada. Kita tinggal upload aja dengan memanfaatkan toko online Lazada ini, kita akan bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan yang udah kita jual di sini di Lazada ya. Tulis nama produk yang kalian jual ini apa? Kalau di sini aku nulisnya Khimar Cadar Pony. Kemudian berikan tulisan deskripsi, itu isinya tentang produk yang kalian jual. Dikasih keterangan sejelas mungkin, sedetail mungkin tentang produk yang kamu jual, yang sekiranya bisa menarik si pembeli juga sih. Jadi deskripsi ini itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk menarik pembeli juga, dan untuk tahu isi apa yang kamu jual gitu. Apa sih yang kamu jual? Apalagi di masa pandemi ini, kita nggak bisa keluar ke sana, nggak bisa keluar ke sini. Jadi kita bisa memanfaatkan toko online ini sebagai pundi-pundi amal kita. Pundi-pundi amal bukan, maksudnya itu pundi-pundi rupiah kita. Gitu maksudnya. Keuntungannya untuk buka toko online ini, nggak ada batas usia untuk kalian yang jualan. Jadi semua orang bisa jualan di toko online ini. Terus kemudian yang kedua, kita juga gak perlu sewa toko. Jadi hanya menggunakan HP atau handphone Android aja yang udah download aplikasi toko online ini. Tinggal download aja sih gitu. Dan untuk yang tidak punya modal untuk berjualan, bisa modalnya lewat gambar aja. Kemudian kalau udah ada pembeli, baru kita ambilkan. Jadi sangat mudah dan sangat membantu buat kalian yang ingin punya usaha sendiri, yang ingin punya penghasilan sendiri tanpa harus memakan banyak biaya untuk sewa toko, untuk isi toko. Jadi bisa manfaatin toko online ini. Lanjut lagi ke isi dari toko ini. Jadi setelah kalian ukuran udah kalian isi, kemudian untuk warna yang ready itu apa aja, kalian tinggal cawang. Jadi nanti bisa masuk di situ. Semama kalau ada hijau, ada hitam, terus ada warna coffee, terus ada warna apa aja bisa kalian lihat di sini. Jadi tinggal dipilih ini warna apa aja yang sesuai dengan stok kalian gitu. Jadi si pembeli juga mudah buat ngelihat, oh ini stoknya tinggal ini, oh ini stoknya ada ini gitu. Begitulah. Jadi toko online ini sekarang udah banyak banget pemakainya yang pertama. Terus penggunanya juga udah sangat-sangat banyak karena mereka nggak perlu keluar panas-panas, harganya pun lebih relatif murah. Dan kadang juga ada yang gratis ongkir. Wah, bayangin, kita nggak perlu ngeluarin uang bensin buat nganterin, tau nggak? Jadi lumayan kan, untungnya luar biasa. Untuk berat paket, ini kalian isi juga sesuai dengan berat dari barang yang akan kita kirim. Jadi itu nanti bisa membantu untuk menentukan ongkos kirim juga. Nah, kalau jenis garansi nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Kemudian kita klik kirim yang ada di pojokan atas. Nah, selesai upload, sekarang pengecekan produk di Lazada. Yang sudah kita upload tadi, apakah ada atau udah muncul di Lazada ini? Jadi kita cek aja, langsung masuk ke Lazada ya. Kita tulis Khimar Cadar Pony. Tadi aku masukinnya Khimar Cadar Pony.
Jadi kita tulis, kita tunggu. Sambil kita tunggu, nah tuh kan, berarti udah masuk set Himar Cheddar Pony yang udah kita masukin tadi. Sekarang sudah masuk di Lazada. Jadi buat kalian yang udah upload, bisa di order juga ya di sini. Tuh kan, mudah banget ya. Pokoknya gaya online ini paling gampang rek. Jadi oleh duit itu gampang teko online. Manfaatin HP biar dapat uang ya kayak gini. Selamat mencoba. Jangan lupa di